Industri saya tahun 2020 udah ya. Kali ini saya akan presentasikan tentang Iceland. Jadi sejarahnya itu awalnya kan Islandia didatangi oleh bangsa-bangsa Viking dan budak-budak mereka dari timur, terutama dari Norwegia dan kepulauan Britania. Pada akhir abad ke-9, sebelumnya Islandia merupakan pulau yang tidak terhubungi. Terus sisa Mongolia itu yang pertama berasal dari tahun 1874. Walaupun terdapat pulau bukti arkeologis bahwa sebelumnya biara-biara papar pernah menetap di Islandia untuk memastikan diri. Terus kemudian Islandia didatangi orang-orang Norway yang melarikan diri dari konflik untuk mencari lahan baru. Terus tahun 1990, maksudnya itu bikin majelis pemerintahan dan seperti Blaine yang merupakan peralaman pertama di dunia, peralaman yang terbuat di dunia. Terus menjelang akhirnya itu tahun 1985 si Erik Vera diasingkan dari Islandia karena telah membunuh seseorang. Dia lalu berlayar ke barat dan menemukan Greenland. Anak Erik, si Leif Erikson ini menemukan Amerika pada tahun 2000 dan menamakan Finland. Perjalanan Erik dan Leif mengikuti kisahkan dan sebuah sadar. Terus tahun 1262 Islandia jadi bagian Norwegia. Tahun 1814 Islandia jadi bagian dari Denmark. Terus pada akhir abad ke-19, banyak penduduk Islandia yang memerdekakan diri dari Denmark. Lalu pada tahun 1918, Islandia mendapatkan kedaulatannya, tapi Raja Denmark masih didaulat sebagai Raja Islandia. Nah terus, Jerman menduduki Denmark sampai pada tanggal 9 April 1990. Jadi, tadi parlemen Altinget tuh memutuskan bahwa Islandia milik rakyat Islandia. Akan tetapi mereka belum deklarasikan kemerdekaannya. Jadi tentara Inggris menyusul, kemudian Amerika Serikat berinisiatif untuk menduduki Islandia supaya tidak diserang Jerman. Terus pada tahun 1918 Islandia baru merdeka. Terus ini ada banyak fakta unik tentang Islandia. Islandia itu adalah salah satu negara Eropa yang paling sedikit. Terus memiliki sekitar 200 gunung berapi. Terus warga Islandia itu suka membaca yang enak kayak negara kita ini. Terus salah satu negara yang memiliki parlemen terkuat. Terus di sana tuh tidak ada ular sama nyamuk karena saking dinginnya tuh serangga di sana tuh jarang banget ada, hampir gak pernah ada. Terus banyak orang Islandia percaya pada elf. Terus bayi sering tidur di luar apalagi saat cuaca dingin, soalnya Islandia kan cuacanya selalu dingin. Jadi mereka dilatih tidur di luar supaya tubuhnya kebal. Terus orang Islandia sering makan es buah sepanjang tahun. Nah ini kondisi geografis dan juga bentuknya. Jadi Islandia itu Islandia terletak di persimpangan Atlantik Utara dan Samudra Arktik. Pulau Eman terletak di selatan dari lingkar Arktik. Terus Islandia itu terletak lebih dekat ke daratan Eropa daripada daratan Amerika Utara. Maka dengan demikian pulau ini umumnya termasuk dalam Eropa karena alasan sejarah, politik, budaya, dan praktis. Terus daratan yang terdekat di Islandia itu Greenland. Terus daratan yang terdekat di Eropa adalah Pulau Faroe, Pulau Jan Mayen, Shetland, dan Heritage Square. Keduanya sekitar 740 km dan daratan Skotlandia dan Orkney. Islandia itu adalah pulau terbesar ke-18 di dunia dan pulau kedua terbesar di Eropa setelah Inggris. Dan penduduknya tuh ada sekitar di tahun 2022 ada sekitar 374.125. Nah ini mereka tuh sumber daya alamnya tuh ada dari panas bumi. Terus gletsernya kan kalau mereka jadi air, mereka jadi bikin PLTN untuk kehidupan sehari-hari mereka. Terus mereka ada perikanan dan lain-lain. Terus ini adalah binatang-binatang asli dari Islandia. Ada Arctic Fox, ada domba Iceland, kuda Iceland juga. Mereka tuh perikanan gak campur, jadi beneran dari Iceland ke Iceland sendiri. Terus ini ada anjing
terus hukum Islandia menyatakan bahwa pendidikan wajib untuk anak-anak antara usia 6 dan 12. Pendidikan wajib dilaksanakan dalam satu struktur sistem mana utama dan pendidikan menengah rendah untuk bagian dari tingkat sekolah yang sama. Ada tidak ada biaya kuliah untuk pendidikan wajib. Jadi SMA sampai dari umur 12-20 tahun terus kuliah. Tapi SMA sama kuliahnya di sana tuh gak terlalu wajib. Lalu untuk kesehatan di Islandia, Islandia itu memiliki angka kematian masyarakat itu yang terendah ketiga di Eropa, itu sekitar 355 per 100.000 penduduk pada tahun 2015. Terus Islandia memiliki tingkat kelompok pria terendah di Eropa 17%. Terus semua ukuran barang tubuh manusia yang diharapkan dihitung untuk 109 negara dari tahun 1990 hingga 2016 dan didefinisikan untuk setiap kelompok kelahiran sebagai perkiraan tahun hidup dari usia 20 hingga 24 tahun dan disesuaikan dengan mencapai pendidikan, kualitas pembelajaran dan pendidikan atau pendidikan dan status kesehatan fungsional yang diterbitkan oleh Lancet pada tahun pada bulan September 2018. Jadi misalnya itu memiliki tingkat sumber daya manusia diharapkan tertinggi. Kedua dengan 27 tahun harapan hidup yang disesuaikan dengan kesehatan pendidikan dan pembelajaran antara usia 20 dan 24 tahun. Terus ini bidang ekonomi mereka tuh mereka ada penjualan aluminium dan kebanyakan mereka juga menjual ikan-ikanan. Nah, untuk kekuatan militernya itu Islandia tidak memiliki kekuatan militer tetap, tapi penjaga pantai di Islandia juga menjaga sistem pertahanan udara Islandia dan unit respon krisis Islandia untuk mendukung misi penjaga perdamaian melaksanakan pekerjaan pra militer. Angkatan pertahanan Islandia itu pertama kali dibikin dari tahun 1951 sampai 2006 dan dibuat atas permintaan NATO. Lalu angkatan pertahanan Islandia itu dirapikan setelah berakhirnya perang dingin dan angkatan udara Amerika Serikat mempertahankan 4 sampai 6 pesawat penjaga di stasiun udara angkatan laut Keflavik sampai mereka ditarik pada 30 September 2006. Lalu sejak Mei 2008, NATO telah secara berkala mengerahkan gerilyawan untuk patroli wilayah udara Islandia atas misi kepolisian udara Islandia. Terus mereka juga kemudian digantikan oleh anggota unit respon krisis Islandia. Islandia juga berpartisipasi dalam konflik yang sedang berlangsung di Afghanistan dan operasi Allied Force tahun 1999. Nah, ini banyak tempat wisatanya yang terkenal itu ada Reykjavik karena jalanan itu berwarna pelangi, terus Blue Lagoon ini tempat pemandian air panas terkenal di sana. Terus ini gerejanya. Terus ini St. Boyagers itu dibikin untuk menghormati orang-orang Islandia dulu yang punya mimpi besar. Terus mereka kan pekerjaannya itu rata-rata nelayan. Jadi ini untuk harapan kedepannya itu, untuk harapan orang-orang Islandia supaya tetap maju seperti ini St. Boyagers. Terus ini museumnya.